Halo guys, kembali lagi di SG Channel Sepilar Gifford. Oke guys, hari ini saya mau review satu tempat makan, restoran. Nama restoran ini EJ Cowles and Cafe. Dan mari kita tengok apa yang ada di sini. Green tea sama nasi goreng original Sabahan satu. Sedap dia punya daging payau, sebab rasa dia manis, dia pedas-pedas sedikit lah sebab ada tulang dan petikan. Memang ngam, saya punya tes ngam. Dia punya nasi goreng pun sedap. Dia akan masak macam cara kampung, nasi goreng kampung, tapi beza dia. Dia jadi apa, lain rasa dia, sebab itu lada putih kan, itu lada putih dia kasih mantap lagi rasa dia. Oke, sekarang saya mau coba dorong punya sayap macam mana rasa dia. Ini bukan sayap, ini paha ayam. Tapi sama juga macam sayap lah. Kenapa bang? Semua masuk kok saya punya rasa. Enggak betul. Manis, pedas, masin, dia seimbang rasa dia. Memang terbaik lah. Saya rekomen kamu datang di sini EJ Cafe. EJ Cowles and Cafe. Nanti saya bagi location di mana kalau dari Pekan Keningau. Nah, payau. Terlampau mantap makanan dia, sampai hilang sepunya ada makan. Nah, oke, habis sudah makanan. Licin habis, tenacan. Tenacan tu nasi mu tinggal. Makan lagi. Oke, okay, this is green tea. Green tea panas. Coba lu minum macam mana rasa dia? Rasa dia macam green tea juga.
guys, akhirnya sesi mengenyangkan perut sudah selesai. So, ulasan saya untuk makanan yang saya udah tadi itu saya beli bagi 5 bintang guys. Sebab apa? Sebab ngam saya punya lidah. Jadi apapun kamu kena try, saya pun mau tahu juga apa kamu punya respon ataupun macam mana kamu rasa makan di sini. Oke, dan kamu lupa datang sini, makan di sini, AJ Cafe. Alright guys, jumpa lagi di video seterusnya. Goodbye.